guys, buat teman-teman hati-hati ya kalau daerah kayak gini, terutama ini yang berlumut-lumut itu kadang kita nggak tahu. Dan teng-teng saya tergelincir kepleset. Kasih. Aduh, kepleset di pelukan batu. Basah semua aku. Lihat ini semuanya. Basah. Pengalaman ya. Basah. Seradat. Seradat. Seradat itu enggak enak. Jatuh itu memang saya menyadari jatuh yang paling enak itu jatuh cinta. Oh, pasal. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, Allah masih melindungiku dari segala mara bahaya. Amin. Ya, semoga teman-teman yang mau kesini lebih berhati-hati. Jadikan pengalaman saya pahit ini untuk berhati-hati. Ini penuh pasang ini, kayak orang ngumpul ya. Iya. Ini celana model 2020. Berlumut. Sebenarnya masih ada air terjun lagi yang lebih bagus, tapi udahlah. Aku udah konghe ya. Maaf ya, aku udah nyerah lah. Lebih baik aku pulang. Pulang. Aku cuci tangan dulu ya. Radat. Udah. Alhamdulillah saya masih.
ada jalan lurus, kita lewat jalan yang ini, jalan yang setapak. Nah, itu kelihatan. Sebenarnya kalau nggak tahu ya. Jalan setapak, aku dari tadi kirain kamu bercanda. Hari ini lumayan ada matahari lah. Jangan ini ya, jangan ditiru ya, yang di atas itu, yang orang kecil itu lagi selfie-selfie. Sangat berbahaya. Nah, ini guys, ada orang selfie guys. Di atas kurang ini ya. Lagi kalau kita pergi orang ini tinggi banget lah, nyawa lebih penting guys daripada sebuah selfie. Kita nyari yang aman aja, kita duduk. Nah, kita view pemandangan yang ada di sekitar. Nah, yang di sana juga ada kok. Ada dua air terjun. Iya, sudah sila dulu masuk ke kanan. Ternyata orang masih di atas. Hai guys, lihat guys, aku aja yang lihat. Berani banget ya selfie kayak gitu. Aduh, padahal ini lihat, ini bukan main-main, ini nih dalam loh guys, batu semua. Nah, lihat aku zoom berapa ini. Nah, lihat tinggi banget itu di atas pencit orangnya. Nah, dalam kan, lagi-lagi dua orang itu berani banget itu pembawa.